Welcome back guys, kami masih belum bisa move on sama suasana wisata kuliner ala camp militer di puncak ini. Nah, kali ini memesan pindang iga, ternyata pindang ikan gak cuma bisa dibuat dengan bahan ikan, sajian ini juga bisa dibuat dengan tulang iga sapi. Menu berkuah ini punya cita rasa asam pedas yang segar dan penggunaan bumbunya benar-benar kuat banget. Semangkuk pindang ini benar-benar mampu membuat lambung kita semakin hangat di cuaca puncak yang sangat dingin ini guys. Nah, selanjutnya adalah salah satu makanan khas Jawa Barat, yaitu empal goreng. Daging empal yang punya bentuk lebar dan pipi ini sebelumnya udah diberi bumbu lalu siap digoreng guys. Wow, aroma empal goreng itu benar-benar rasanya ancaman banget nih guys. Jangan lupa di sini juga ada tempe goreng yang nyaris mirip seperti mendoan guys. Dan pastinya ada sambal ulek yang benar-benar bikinnya di dadak guys. Hey. Berjuang, mari kita berjuang. Hey, mendoan, mendoan di depan mata. Ngomong-ngomong ini berat juga helm ya Pak ya? Lumayan. Iya. Berarti mereka tuh hebat sekali loh guys, bisa menopang helm seberat 2 kg. Kalau taruh nih. Nih, tuh. Ih, ih, sakit guys. Ini tuh anti peluru juga loh mas. Anti galau guys. Anti galau, yow. Makan apa kita sekarang? Ini lihat guys, ih, di depan kita ada namanya empal. Empal tuh kurang lengkap kalau nggak pakai nasi gitu loh. Nasi pakai nasi. Buat, pakai telur asin. Aduh. Guys, telur asinnya benar-benar mereka tuh nyata banget, lihat tuh ya. Yeah, from purpose, right? Yes, exactly. Pas banget makan nasi liwet di daerah puncak ini menggelora. Lambung tuh kayak berak-bak gitu ya. Guys, tuh lihat. Wih, wih. Suasananya. Betul. Jadi lapar terus. Mendo tambah hujan. Apa? Mendoan. Mendoan. Mendoan tos di dagoan. Guys. Pakai sambelnya. Ini sama terasi ya? Ih. Nih, coba kita uluk-uluk dulu nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, parah ini kenapa keterlaluan enaknya. Gusti, aku gak suka banget. And nih, sambalnya menggelora. Peri-peri like it. Ini ibaratkan lagi di hutan belantara, ya kan, ketemu musuh, ya kan? Lalu. Terus kita cuma 3 orang doang. Gesit banget tuh gerakan. Jangan bergerak! Kayak perang gitu, ngerti gak sih sambalnya tuh enak banget. Sempet ya lagi perang, jangan bergerak ya. Jangan bergerak, katanya gitu. Coba dong adegan perang nih, sini. Kan lagi makan. Nah, coba adegan perang dong, ayo dong. Ya ada aja deh. Ayo di situ tuh. Mas! Itu laut, itu. Itu tuh ceritanya di situ. Suka mengada-ngada deh. Itu hutan ya, bohelan ya. Ada aja ya dia. Dan makannya lebih enak. Mbak, minyak tembakan-tembakan dong, bohongan. Hati-hati ya. Ini apa? Ini udah gak ada isinya. Udah gak aktif. Kenapa nih ya? Bohongan. Replika.